Kemah bareng Pantom Chapter Pekalongan di Igir Kandang Pemalang, guys. Kambing guling los dual, woi los dual, woi. Bakar mateng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Iwan Talk. Gimana kabarnya semua? Baik-baik semua ya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik guys. Kali ini kita akan ikuti acara Kemah Bareng Pantom Pekalongan yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 sampai 20 September 2020 guys. Acara nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan di Igir Kandang Pemalang ini diikuti oleh member Pantom Chapter lainnya seperti dari Semarang, Boyolali, Tegal, Banyumas, dan juga ada perwakilan dari Pantom Pusat, Om Suyitno. Ya inilah guys, member-member Pantom yang ikut kemah bareng di Igir Kandang Pemalang sudah pada datang semua guys, yaitu dari Semarang, Boyolali, dari Banyumas, dan juga dari member-member Pantom Pekalongan sendiri. Bisa dilihat guys, banyak sekali member-member Pantom ini yang mensukseskan acara kemah bareng Pantom Chapter Pekalongan di Igir Kandang Pemalang ini guys. Agenda kemah baru Pantom Chapter Pekalongan di Igir Kandang Pemalang yaitu silaturahmi antar member-member Pantom karena sudah lama tidak bersilaturahmi dan ramah tamah karena adanya pandemi COVID-19 guys. Pantom komunitas Isuzu Panther, kami gabung Pantom bukan cari. Selain silaturahmi antar member-member Pantom, acaranya yaitu
menikmati pemandangan di Igir Kandang Pemalang yang sangat indah sekali, guys, di kaki Gunung Slamet ini, guys. Sesama. Inilah tenda-tenda yang akan ditempati oleh member-member Pantom yang menginap di Igir Kandang Pemalang ini, guys. Bergabung menjadi satu keluarga, melahirkan nama Panther Owner Community. Acara malam harinya yaitu acara kambing guling yang diadakan di Igir Kandang Pemalang ini, guys. Video ora foto. Posenya video. Perutnya kondisikan. Perut sudah terkondisikan. Aman berarti, Pak De. Aman terkendali. Pokok kambing gulingnya gur insyaallah. Ayo, guys, kita ikuti acara malam harinya, yaitu kambing guling yang sudah disediakan oleh panitia kemah bareng Pantom Chapter Pekalongan ini, guys. Wali lor ge. Jos. Matur tang yo nyematke mrene, Om. Siap, siap. Ya, inilah, guys, acara malam hari member-member Pantom. Ada yang membakar jagung dan juga ada yang membakar kambing untuk makan malam bersama-sama, guys. Kambing guling los dual, woy, los dual, woy. Bakar mateng mangan. Sing penting madiang, madiang. Setelah acara makan malam kambing guling bersama-sama, guys, maka berakhirlah acara hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Oke, guys, acara nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan di Igir Kandang Pemalang dilanjut pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, guys. Inilah, guys, suasana pagi hari di nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan di Igir Kandang yang suasananya sangat dingin sekali, dan nanti bisa lihat sunrise. Acara masih tetap, yaitu silaturahmi antar member-member Pantom dan menikmati keindahan pemandangan di Igir Kandang serta pemandangan Gunung Slamet ini, guys. Pulang anak bangsa dari penjuru seluruh Nusantara, bergabung menjadi satu keluarga, melahirkan nama Panther Owner Community. Selain silaturahmi antar member-member Pantom, member-member Pantom ini akan mempromosikan atau memperkenalkan
kepada wisatawan-wisatawan lokal dan mancanegara dengan foto-foto bersama dan memvideo yang akan di-upload ke media sosial seperti YouTube, guys. Membantu sesama pantong komunitas Isuzu Panther. Kami gabung pantong bukan cari nama, cari saudara se-Indonesia. Kami hadir untuk membantu sesama. Setelah mandi dan sarapan pagi, member-member Pantom yang ikut nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan di Ikir Kadang ini, guys. Selanjutnya yaitu acara foto-foto bersama dan menikmati keindahan wisata Ikir Kandang Pemalang ini, guys. Sama Panther Owner Community. Pantom Komunitas Isuzu Panther. Kami gabung pantom bukan cari nama, cari saudara se-Indonesia. Kami hadir untuk membantu sesama. Pantom Komunitas Isuzu Panther. Kami gabung pantom bukan cari nama, cari saudara se-Indonesia. Ayo guys, kita ikuti terus acara-acara nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan bersama member-member Pantom Jepara, Semarang, Boyolali, Banyumas, dan Tegal ini, guys. Sebentar lagi member-member Pantom yang ikut nenda bareng akan melihat sunrise di Ikir Kandang Pemalang ini, guys. Inilah guys suasana sunrise di Ikir Kandang Pemalang, dan juga ada Gunung Slamet yang sudah diabadikan oleh member-member Pantom yang nenda bareng bersama Pantom Chapter Pekalongan ini, guys. Yo. Saya selaku Ketua Chapter Pantom Pekalongan, Tompel. Dan ini ada 1-2 buah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Chapter Pantom Pekalongan yang mengucapkan terima kasih atas kedatangan member-member Pantom dari chapter lain, guys. Ayo kita ikuti acaranya, guys. Acaranya dan Om Widodo, Ketua Chapter Boyolali, Pak Driyayit, INA 002, mewakili pengurus pusat yang sudah berhadir, juga member dari Pantom Chapter Banyumas dan Tegal. Terkhusus lagi, Semarang, siji Semarang itu yang terlalat. Terkhusus lagi buat semua member Tompel yang sudah bersemangat mensukseskan acara Kopdarnis Tompel. Siapa kita? Pantau. Suasana
Setelah acara ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Ketua Chapter Pekalongan Om Anton, maka acara selanjutnya adalah yaitu masih tetap bersilaturahmi antar member-member Pantom serta masih berfoto-foto dan melihat keindahan alam nenda bareng di ikir kandang serta menikmati kesejukan yang ada di ikir kandang ini, guys. Ya inilah guys, suasana keakraban member-member Pantom dari Pekalongan, Jepara, Boyolali, Semarang, Tegal, dan Banyumas. Dengan sangat akrab sekali dan penuh persaudaraan guys. Sebentar lagi acara dilanjutkan dengan foto-foto bersama seluruh member-member Pantom yang ikut nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan ini di ikir kandang Pemalang. Oke guys, berakhirlah acara nenda bareng Pantom Chapter Pekalongan di ikir kandang Pemalang, dan ini member-member Pantom persiapan pulang ke rumah masing-masing guys. Oke guys, yang sudah nonton video ini jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan tekan belnya yang ada di bawah pojok sebelah kanan berlogo mobil Panther. Yang sudah support channel Iwan Tok, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.